Ribuan warga berjajar memenuhi sepanjang jalan dari Pendopo Kabupaten Demak hingga Makam Sunan Kalijaga. Sepanjang 3 km, mereka menyaksikan prosesi iring-iringan prajurit Patang Puluhan yang mengawal Adipati Demak dan Ubo Rampe Penjamasan Pusaka. Iringan prajurit Patang Puluhan yang berlangsung ini merupakan bagian dari agenda tradisi prosesi penjamasan pusaka Kanjeng Sunan Kalijaga. Dalam iring-iringan prajurit Patang Puluhan, Bupati bersama Forkopimda dan pejabat lainnya berpakaian adat Jawa, untuk wanita memakai kebaya dan pria menggunakan beskap. Menaiki dokar menuju Makam Sunan Kalijaga untuk selanjutnya melaksanakan ziarah.